Halo guys, sekarang saya berada di Bandara Samratulangi, Manado. Nah, kita akan lihat di Bandara Udara Samratulangi, Manado sekarang sudah akan selesai terminal yang baru yang dikerjakan selama masa pandemi ini. Nah, kita akan lihat seperti apa terminalnya yang sekarang bulan Desember, katanya akan selesai pada bulan April, dan bentuk fisiknya sudah jadi sebenarnya. Tapi kita lihat dulu perbedaan antara terminal yang lama dengan terminal yang baru. Mari kita lihat. Oke guys, ini terminal yang lama dari Bandara Samratulangi, Manado. Nah, ini dari depannya, dari depan dari bandara ini. Ini sekarang tanggal 24 Desember. Nah, airport terminal yang baru ada di sebelah sana. Nah, itu sana terminal yang baru. Keren ya. Ini pembuatannya selama masa pandemi saja. Jadi hitungannya ya kira-kira 1 tahun pembangunannya. Nanti kita akan coba lihat lebih dekat. Oke, dari sisi dekatnya ini bentuk fisiknya. Ya, kondisinya sudah terminal baru, masih dalam tahap penyelesaian. Dapat dilihat pintu kedatangan domestik. Dan ini kedatangan internasional. Tinggal beberapa bagian, tinggal bagian ini, bagian atapnya yang belum ditutup. Tapi secara umum sudah tertutup.
Jadi ini ada di sebelah selatan dari bandara yang lama, terminal yang lama itu sana, terminal yang lama ini yang baru. Yeah.